to LA with it. Ten toes down, I'ma ride with the gang. My whole life I've been doing my thing. Get that money, ain't no thing. Anything I do for the gang. Ten toes down, I'ma ride with the gang. My whole life I've been doing my thing. Get that money, ain't no thing. Anything I do for the gang. Ketemu lagi dengan gue Sultan di channel Velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan HSR Wheel. Sekarang gue ada di Temtek Bogor nih. Ada mobil yang baru diganti velgnya. Kayaknya omnya asik, pingin gue acak-acak ngobrol nih. Pelatih. Waduh, dari Vietnam nih ada pelatihnya nih. Cabang olahraga. Iya. Enggak. Oh, abis SEA Games. Gue pingin tanya-tanya pelatih apa nih lebih tepatnya ya kan. Kenapa gue gini-gini tadi? Oh, Pak Minton. Ah, sempat tahu bohong lu, Bal. Kita tanya langsung aja yuk. Come on. Oke. Sultan, Om. Ya, siap. Atas siapa nih, Om? Nama Om. Om Pedro ya? Om Pedro. Nah, betul. Kenapa gue tahu namanya Om Pedro? Tadi sempat nih ngobrol-ngobrol sebentar, gue tanya nama Om Pedro. Saya Sultan nih, Om. Ya. Baru ganti velg nih, Om. Ya, betul. Ganti velg. Mobil Serena tahun berapa nih, Om? Ini Serena Highway Star tahun 2010. 2010. Betul. Kenapa sih, Om, milihin ini, Om, Serena nih, Om? Kenapa saya memilih Serena? Terutama mereknya Nissan. Mm-hmm. Enak kalau dipakai. Enak kalau dipakai, ya? Sebelum saya punya Serena... Nissan Serena ini, Highway Star. Saya punya Estril sama. Oh, omnya pecinta Nissan, guys. Betul. Jadi nggak jauh-jauh larinya nih dari Estril ke Serena nih. Betul. Warnanya hitam. Om, yang udah dimodif apa-apa aja nih, Om? Ini mobil ini masih standar. Masih standar? Baru velg aja ya. Baru velg aja. Karena mobilnya juga udah nyaman sih, Om, ya? Ya, betul. Nah, Om sendiri ganti velg. Wah, velgnya baru. Tadi sempat fitting, Om? 4 kali malah. 4 kali, Om, fitting? 4 kali, betul. 4 kali fitting. Guys, di HSR itu, kalau mau ganti velg, bisa terserah Anda. Jadi fittingnya itu bisa terserah sampai benar-benar nemuin di titik Anda benar-benar yang tepat pilihannya. Nggak ragu-ragu lagi. Jadi langsung mau terserah, mau 10 kali, 20 kali. Sampai benar-benar ketemu jodohnya. Kayak si Om nih, 4 kali. Betul. Si Om baru dapat jodohnya yang ini nih. Betul. Wah, kayaknya pintu dalamnya dibuka tuh. Kita geser sedikit. Kenapa saya memilih Nissan Serena Highway Star? Karena tipenya tipe MPV ya? MPV. Seperti Alphard, teman duduknya apa segala. Joknya udah single-single, Om, ya, Captain Seat ya. Enak lah kalau untuk keluarga lah. Ya, bawa-bawa keluarga, istri betul, di belakang, anak-anak betul, udah di depan. Betul, enak lah. Tuh, gitu. Mewah nih. Cocok nih dengan pilihan velgnya yang elegan, Om, ya. Betul. Ada hitam dan merahnya nih. Om, selesai juga sama ban tadi gantinya. Gimana? Velgnya ganti, ban ganti velg, bannya ganti juga? Ganti juga bannya. Oh, jadi satu set. Velg sama bannya, satu set. Set, Om, ya, ganti betul. Nih. Betul. Om, agak melenceng sedikit nih. Siap. Dari mobil. Siap. Om, gue lihat bajunya ada tim Indonesia nya nih. Siap. Betul. Om, kerja di mana, Om? Kebetulan saya head coach. Head coach, itu apa, Om? Saya gak ngerti nih, Om. Head coach untuk tim bola voli Putri Indonesia. Putri Indonesia. Kebetulan baru datang dari Vietnam. Vietnam? Hanoi. Hanoi. Dan SEA Games yang ke-31. Oh. Betul. Salah lu, tadi lu bilang badminton. Poli rupanya. Makanya bajunya si Om nih gue. Masa sih? Iya. Kelihatan tinggi kayak gini. Oh, yang tinggi gini. Bener, gagal gini. Masa badminton? Badminton sih, bulu tangkis sih. Iya, boleh-boleh aja sebenarnya bulu tangkis. Tapi ini pelatihnya badminton nih. Gua jamin gua di smash kelapa-kelapaknya masih Om ini. Jadi kebetulan gini begini. Ah. Sebelum saya ganti velg, saya memang punya rencana mengganti velg. Ah. Saya lihat-lihat di YouTube, wah ini kok bagus. Daripada saya ke Jakarta, lebih baik saya di Bogor. Di Bogor. Kota Bogor, karena dekat sama Sentul. Sentul. Nah, gitu. Jadi asrama kita, camp kita di Padepokan Bola Voli Sentul, Kurnarto, Jenderal Kurnarto.
Jadi seperti itu. Guys nih, kayak si Om nih, nyarinya yang terdekat dengan lokasinya nih, tempat tinggalnya. Betul. Jadi kayak misalkan ada di kota-kota lain, ya tinggal searching aja di mana toko HSR nih. Langsung datengin aja ke si Om. Ya. Nah, Om, pelayanannya gimana nih Om HSR, Om? Wah, kalau menurut saya lihat di YouTube. Ah. Saya di YouTube. Wah, ini pelayanannya yang cukup memuaskan ini. Kalau menurut saya ya. Ah. Disuruh nyoba, bahkan saya lo sampai 4 kali fittingnya. Sampai 4 kali. Benar-benar gitu. Kan bongkar pasang sampai seperti apa. Ternyata nemunya warna black dan merah dan red. Omnya sangat-sangat ini nih, cocok ganteng nih, Omnya gahar, mobilnya juga harus sangat-sangat sedikit. Nah, walaupun pas dengan kostumnya. Benar. Black or red. Iya, okay. Ya. Benar. Om, kesan dan pesan Om untuk HSR apa nih, Om? Untuk toko atau apa gitu, Om? Kalau saya lihat ya, HSR ini pelek yang memang didam-damkan sama masyarakat. Oh, siapa? HSR. Serah. Makanya saya memilih HSR. Jadi seperti itu. Aduh, kayaknya si Om. Kalau ke Vietnam naik ini, Om? Oh ya enggak dong. Oh enggak ya, kirain naik ini ke Vietnam. Baru nyampe tadi langsung. Jadi dari Hanoi kita transit ke Singapura baru Indonesia. Oke, Om. Kayaknya segitu dulu nih, Om. Makasih banyak, Om. Oke, Mas Sultan. Iya. This is all we ever wanted. Yeah. Go and stack it by the hundreds. Yeah. Heads up, I'm coming. Heads up, I'm coming. This is all we ever wanted. This is all we ever wanted. Ngapain bang? Si angin. Angin di sisi. Guys, tadi baru ganti velg nih. Baru ganti velg, ganti ban juga sekalian si Om ya, Om Pedro tadi. Sekarang mobilnya langsung di spuring. Jadi udah ganti velg, ganti bannya satu set juga, langsung di spuring, guys. Nih, tuh lagi dinaikin nih mobil si Om. Saya naik sendiri ini. Karena kenapa di spuring? Biar hasilnya maksimal. Karena kan habis didongkrak, habis di fitting berapa kali, sempat tuh ada yang lari nih settingannya, jadi langsung aja di spuring. Guys. Om Pedro tadi dia ngefitting 4 kali. Velgnya mau tau apa yang difittingin tadi? Karena gue tadi gak sempat ngeliput. Karena tadi kita baru nyampe, tapi Om Pedro udah ganti duluan nih. Kan belum janjian, gue gak kenal. Rupanya dia adalah seorang guru dari olahraga. Poli? Ah, kok gue bingung sih? Tangannya gede soalnya. Nah, ini sebelah gue ada Re-Estri dengan ring 18, lebar 8, dengan PCD 4x114 dan 4x100 dengan ET-nya 45. Ada dua velg nih, yang satu ini velg dari HSR. Training. Saya nggak tahu soalnya yang ini. Yang itu kan. Nah, satu ada di sono tapi nggak ada bannya karena bannya baru dilepas. Set. Mana ya? Gimana? Sehat? Sehat ya? Sama siapa? Tadi gua hapus. Febrian ya? Lu artis ini ya? Nyanyi ya? Udah lama nyanyi? Agak TikTok. TikTokan doang. Waduh. Nih, velgnya Om Pedro nih tadi nih. Nah, velgnya Om Pedro ini adalah vertikal. HSR vertikal dengan ring 17 lebar 7, 5x114 dengan ET 40. Sorry guys, tadi di situ gue bilang 4x100 kan? Bukan, 5x100, 5x114 PCD yang di Re-Estri tadi, sorry guys. Tuh, di sebelah udah kayak di ini Formula One. Ay, bunyinya. Wih, marah-marah aja dia, gue tanyain Facebooknya. Tuh, di sini tempatnya gede nih, di Taman Tek Bogor. Aduh. Set. Hei, capek banget gue. Oke, ngap. Sekian dulu nih video gue kali ini di Temtek Bogor. Instagramnya ada di sini nih untuk teman-teman sekalian yang pingin ngeliat-ngeliat velg-velg apa yang ada di sini ataupun alamatnya ada di sini nih Instagramnya.
jangan lupa di like dan di subscribe dan di komen. Nontonnya jangan di skip-skip, karena dari awal sampai akhir banyak adegan-adegan yang tidak terduga. Ditonton, di komen. Jangan yang negatif lah, positif aja. Positive thinking. Contohnya, napas gue sekarang udah a thing about you ini. Ya. Gue Sultan pamit undur diri. Minal aizin wal faizin. Oh iya udah lewat, gak apa-apa. Ya, sekali lagi, gue Sultan pamit undur diri. Ingat velg, ingat ASR wheel.